Gua ditantang sama preman kampung, guys ya. Bang, gua tantang elu tuker semua bandel old lu ke event Koboi Laknat. Berani enggak lu? Wah, ini dia deh. Gua udah pernah denger sih ini bandel laknat sih, guys. Bandel Koboi Laknat ini belum pernah gua bahas ya, dan ini eventnya udah seminggu lalu. Cuman emang belum pernah gua bahas karena event laknat gitu loh ya. Ya udah, tanpa menunggu lama coba kita bikin game dulu. Kita lihat gimana Koboi Laknatnya ya. Oke. Okay. Nah, kita sudah di in game. Kalau gitu kita coba cek aja bandel laknatnya. Nah, Koboi Laknat tuh di mana ya eventnya? Tukar item. Nah, ini dia ya. Ini dia, guys. Event apa ya? Pinter. Nah, ini bandelnya tuh semua ditukar menjadi diamond. Dan yang paling parah dihargain hanya berapa nih ya? 5 diamond per item ya. Gila, per item 5 diamond, cok. Nih, gua jelasin, guys. Ini tuker Magic Cube kan waktu itu. Ini Diamond Royal awal-awal. Terus apa lagi? Ini Magic Cube. Ini Mystery Shop. Ini inkubator kan. Gila, 5 diamond, coy. Nge-spin satu kali aja nggak bisa di ini tuker 5 diamond. Tapi gue ditantang sih, guys. Ya udah, kalau gitu gue bakal menjual bundle out gue. Apa Jagot BNL kali gue jual ya? Wah, gila sih. Wih, topeng ini, guys. Topeng Buya, anjir kan? Ingat gak sih ini? Gila sih. Ini kalau gue jual ini, guys ya, dah lah langsung gue dihina-hina cuy sama orang-orang. Nih gue jual apa, guys ya? Ntar gue bingung juga nih gue jual apa nih. Coba gue jual ini aja, swagger. Swagger udah gak keluar lagi, ntar gue dikomek pulang kamu swagger. Mana lagi ya? Oh, Angel aja gak, guys? Bandel KO sih tron yang dijual lagi tuh, guys. Coba kita tukar bandel old kita satu lah ya, satu dulu nih. Ini dulu nih ya, bandel panda kampret ini kita jual. Terus juga, ih ini Caroline, ini Caroline kan? Jual aja nih mah. Terus apa lagi? Bandel ninja putih ini kah, guys? Oh ini nih, bandel jelek ini aja nih ya, jual nih ya. Ngapain bandel kayak gitu dipakai lagi anjir. Terus mana lagi nih? Ini bener-bener gak make sense sih, cuy. Di mereka jualnya tuh dengan harga 5 diamond loh, gak sesuai dengan harga pasar, coy. Gila sih. Ini kalau kalian ke event ini laknat banget sih. Coba guys ya, kita tukar dulu 3 bandel ini, ntar bakal dapat diamond apa enggak, coy. Coba kita cek ya. Ini bandel jelek semua sih, gua jual dulu awal-awal nih. Oke. Okay. 15 token ya. Terus di sini nge-spin gitu. Dapat satu item belum lagi permanen. Wah, anjir nih, dapat bundle cowboy nih. Enggak bisa pakai diamond anjir. Wah, gila guys, enggak bisa pakai diamond, cok. Wah, gila, gua baru tahu nih enggak bisa pakai diamond, sumpah sih. Ini tolol sih event ini. Anjir. Orang gila guys ya, ini kagak bisa pakai diamond. Gimana ceritanya, cok? Anjir, ini bundle gua bener-bener hilang enggak nih yang tadi? Nah, panda gua hilang anjir. Oh, gila ini event, cok. Kok ada event kayak gitu ya? Event laknat banget. Nah, bisa dibeli sekarang nih. Tuh. Oke. Okay. Oh, gini aja gua tuker aja semua ya. Panda ini, guys ya. Gua tuker semua panda aja kali ya. Wah, terusnya aturan ya, yang satu full set gini dihargain jangan 5 diamond lah, enggak ada otak anjir. Oh, gua tahu caranya, Jo. Ah, gua jual ini aja nih, Eagle of the Dusk bundle ya. Ini berapa ini? Ini warna kuning. Oke, okay, gua cari warna kuning yang ntar ya. Ini event tolong sih. Ayo guys ya, mari kita tamatkan event laknat paling laknat ini, coy. Kasihan bocil-bocil yang hilang ininya anjir, sumpah. Yang hilang bundle-nya. A few moments later. Oke guys ya, coba kita tuker nih. Ini udah gua apa ya, strategi lah. Terus strategi ini ada di shop semua, jadi kita konfirmasi aja. Bandel-bandel nggak jelas ini ya. Dapat 41 token, ini kita beli lagi langsung di shopnya ya. Fashion. Nah, langsung ada semua guys ya, tuh ya. Nah, kita beli, oke. Seno aja. Albedo akan menamatkan ini event, coy. Gua kasih triknya kalau kalian pengen dapetin bandelnya ya. Ya, cuman triknya tetap aja sih, kalian harus spending duit anjir. Kalau menurut gue jangan lah, borong event ini parah yo, adek. Ini scam anjir nih, event scam. Bener-bener event scam sih ini. Oke, gue udah punya 42 token, guys. Nih, langsung dapet gak nih? Kalau enggak, dapet coy, ya, gila. Itu dia. Steel Cowboy Bundle, anjir. Gila banget coy, ini event tolol anjir. Event scam. Gue seumur hidup di Free Fire ini event paling scam yang pernah gue temuin sih. Parah sih. Diamond Door masih mending ya, Token Tower masih mending. Ini bundle yang dihapus, guys. Asli. Kalau kalian gak pinter-pinter ya, ini bener-bener hilang coy, bundle kalian. Ini kayak seolah-olah Garen tuh pengen ngapus bundle kalian, terus kalian ntar beli like kalau di eventnya gitu. Oke, gue pengen coba cek gitu, sebagus apa sih ininya, guys ya. Bandel tai itu sebagus apa, cok? Ini kah bandel yang paling rare itu kah? Gila sih.
anjir, cok bandel paling rare, koboi laknat ini. Koboi laknat ini akhirnya gue dapet ya. Gila, tuh preman kampung gue sudah menamatkan ini lo ya. Tantangan lo, oke? Puas lo ya. Nih kita ganti tas dulu deh. Oke guys, gila nih, pusing pala gue tadi ya. Gue mikir gimana caranya nih. Ternyata menemu juga caranya. Ada di shop, jadi kita harus beli bundle shop. Jadi kalau kalian pengen dapetin bundle ini tuh tadi gue sekitar 2.000 atau 3.000 diamond ya. Nuknut nih, nuknut, jangan sampai tertipu ya teman-teman. Kita langsung saja bahas di in game. Apakah overpowered atau tidak bundle-nya, kita main solo squad nih ya. Let's go, ini dia gameplay-nya coy. Tuh nggak lihat gua apa ya? Woi, nggak apa-apa, teman digenteng tuh anjir. Oh, enak ya, dua. Triple kill. Aneh-aneh cok, orang-orangnya digenteng lah. Gila. Oke, apalah gitu alatnya dia ini. Quadra kill. Sumpah sih aneh-aneh aja coy. Oke, bom lah. Ini genteng. Agak lah ini fair-fair sekarang ini sih ya. Ya, kita balik lagi bahas bantel ini coy. Jadi bantel ini tuh paling hebat sih. Terobosan yang sangat gila dari Garena sih. Gak kepikiran sih gue bikin event kayak gini coy. Bisa gitu ya. Mereka tuh lagi kumpul rapat memberikan ide event kayak gini gitu. Biasa lah, kita nikmati saja guys ya. Bandelnya mah bagus sih bandelnya. Dominating. Oh ya. Enak ya. Sakit kali, dua orang lu curang dia guys ya. Unstoppable. Sakti jo, anjir sakti banget tuh orang, dua hit nggak mati anjir. Siapa lo? Rampage. Nope. Tot. Kena lo. Nice. Udah lah bang, gua tinggal dulu lah. Anjir guys, aduh kagak bisa co, anjing. Killing spree. Terus lo ya. Oke okay guys, kita berhasil tuh ya. Akhirnya buah juga. Ya ampun. Menurut kalian nih, bandel kampret nih emang. Kita berhasil langsung saja kill 12 coy. Lumayan lah. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Thank you kalian semua sudah nonton. Jumpa lagi di next konten ya. Coba kalian komentar deh next kita mau ngapain. Oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sayonara. Come and fly away.